coba untuk coba pengecekan ya, pengecekan AC Panasonic 1 PK. Nah, kalau seperti ini adalah ciri AC yang freonnya kurang ya, itu kurang freon. Nah, kenapa bisa kurang freon ini? Nah, tadinya penuh jadi berkurang putihnya. Artinya AC ini ada yang bocor ya. Kita akan coba cari nanti kebocorannya di mana. Oke. Kali ini saya akan coba untuk membukanya ya. Membuka untuk ini kan tadi udah kita tutup ya dua-duanya. Nah, kita akan coba untuk cara membukanya gimana caranya. Cukup mudah. Tadi kita tutup dari sini dulu dan sekarang pun kita buka dari sini dulu. Oke. Kita buka ya. Kita buka. Nah, kemudian ini kita sampai di sini keluar ya. Nah, udah freon keluar. Nah, ini freon udah mulai keluar, berarti angin sudah tidak ada. Oke. Kita buka sampai full. Kita coba tes dulu. Masalahnya tadi ini bocor ya, si pentilnya bisa ganti karena tadi bocor dia. Kita akan coba sekarang masih bocor atau enggak ya. Nah, sekarang udah enggak bocor loh. Nah, tadi ini pentil ini bocor, tadi pentil ini bocor, makanya freon habis dari sini. Coba tes lagi, tapi bisa aja. Nah, sekarang udah enggak bocor ya, berarti udah bagus. Kita coba buka. Oh, udah enggak bocor sekarang, tadi bocor. Biasanya kebocoran itu biasa dari sini juga bisa ya, dari sini juga bisa. Biasa seal karetnya sudah aus biasanya di sini, dan di sini juga bisa seal karetnya udah aus. Makanya kita nanti coba tes bagian sini, ini juga rawan kebocoran ini. Oke, kita coba buka. Bagian sini ya, sampai pol ya. Kita coba buka. Ini udah pol nih. Kebuka. Coba buka ya. Coba sampai benar-benar terbuka. Sorry, agak susah karena sendiri. Ini coba kita buka. Nah, ini udah kita buka sampai pol. Lalu kita coba buka yang bawahnya. Kita buka juga bagian bawahnya sampai benar pol ya. Nah, ini kita buka agak serat juga. Kita buka pelan-pelan saja. Oke. Ini udah kita buka kembali. Kita akan coba tes juga pakai sabun saja. Kalau di sini aman ya, bagian apa? Ini juga aman. Coba tes lagi yang bawah. Nah, yang gua juga sekarang udah bagus ya. Tadi bocor ya. Jadi, nah ini bekasnya tadi bocor dia. Biasanya yang bocor itu seal bagian sini. Nah, ini sorry agak kurang. Nah, ini seal ini biasanya sudah ada karet di sini. Ini biasa dia sudah aus ya. Nah, makanya tadi kita ganti dengan yang baru. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah kita tambah ya. Ini masih terlalu banyak ya. Nanti kita coba kurangi karena hampir tadi
Standarnya 3,9, dia setelah saya isi mencapai 4,1. Nanti coba kita kurangi lagi freonnya hingga mencapai 3,8 ya, jangan melebihi ampere yang ada di nameplate. Oke, itu kita coba kurangi freonnya. Sini aja, kita coba dari sini. Kita coba dari sini. Ya. Oke, hingga di 120 saja. Oke, kita akan coba cek ampernya. Satu ya, nanti coba akan kita kurangi lagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau seumpamanya ampere masih ampere tinggi, kemudian freonnya saja kita kurangi hingga mencapai ampere yang ideal ya. Untuk ideal itu sesuaikan dengan nameplate, tapi jangan lebih dari standar yang ada di nameplate ya. Sudah kita isi freon tadi kan di pipa, kalau memang freon itu kurang, jadi si pipa kecil ini, jadi tandanya kalau freon kurang, biasanya pipa kecil ini dia akan membeku ya, menjadi seperti es krim tadi ya, ini membeku. Beda halnya dengan yang besar ya. Kalau besar banyak kemungkinan ya. Nah, kalau pipa ini yang beku itu banyak kemungkinan. Yang pertama, unit kotor ya. Yang kedua, motor fan tidak jalan. Motor fan indoornya tidak jalan ya. Kemudian freon tidak lancar juga bisa di sini. Ya. Freonnya kurang lancar, biasanya di indoor mampet, biasanya ini juga membeku. Ya. Kemudian tersumbat total, ini pun akan membeku. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau mendapatkan yang ini yang membeku, kita cek dulu unitnya bersih atau enggak ya, yang ini. Kalau unit sudah bersih, berarti ada kemungkinan tersumbat ya di sini. Nah, intinya ketika ini membeku, kita coba bersihkan dulu, kita cuci dulu unit indoor outdoornya. Kalau memang tidak sembuh juga, berarti ada misalnya freonnya kurang lancar ya, tersumbat biasanya. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau yang ini berarti kurang freon biasanya. Nah, ini rawan-rawan untuk biasanya rawan ya, di sini rawan bocoran, kemudian curang bocor, ini juga rawan bocor. Kita harus coba cek dulu ya bagian sini. Biasanya kebocoran dari situ. Bocor halus biasanya. Oke, teman-teman.